Imamat 26 ayat 1-13. Berkat. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang, dan diam di negerimu dengan aman tentram. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan aku akan berpaling kepadamu, dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu, dan membuat kamu berjalan tegak.